Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan review dari produk Trim Restore yang kita beli di toko online. Nah, ini fungsinya teman-teman mengembalikan hitam pekat pada plastik ya, bahan plastik untuk mobil maupun motor seperti di dashboard maupun di bagian-bagian yang hitam. Ini katanya bisa mengembalikan warna hitam pekatnya lagi. Kebenaran sekali, mobil saya waktu itu pernah saya oleskan dengan kit multiguna, akan tetapi sekarang menjadi kusam dan agak keputih-putihan ya. Apa karena sayanya yang salah mengolesnya pakai kit multiguna? Ini kesempatan yang sangat bagus, saya akan gunakan Trim Restore ini. Apakah akan bisa mengembalikan warna hitam pekatnya pada plastik yang berwarna hitam? Kita coba saja ya teman-teman. Kalau nanti ini berhasil, teman-teman wajib beli ya. Oke teman-teman, ini sudah kita kasih pembatas ya. Ini nanti yang akan kita aplikasikan pakai Trim Restore ini. Oke, kita buka dulu. Oke, ini sudah kita buka. Sarung tangannya tadi kekecilan jadi nggak bisa kita pakai. Nah, ini aplikatornya. Ini sebelumnya sudah kita bersihkan ya. Kita langsung saja. Oke, kita coba buka perbandingannya. Ini perbandingan yang sudah kita oles dengan yang belum. Bisa teman-teman nilai sendiri ya. Nah, barusan saja kita aplikasikan Trim Restore ini ya ke depan kap mobil. Tadi kan kita buat tuh perbandingan antara yang sudah dioles dengan Trim Restore, perbandingan dengan yang belum kita oles Trim Restore. Nah, selanjutnya saya akan menunggu selama 1 minggu. Dalam 1 minggu ke depan kita akan melihat apakah Trim Restore ini akan tetap berwarna hitam atau Trim Restore ini akan kembali kusam seperti bagian yang sebelahnya yang tidak saya oles dengan Trim Restore ini. Teman-teman, tonton terus videonya. Kita lanjut ke 1 minggu ke depan. Nah, hari ini adalah hari ke-7 setelah kita menggunakan dari Trim Restore. Nah, bagaimana? Kita akan lihat hasilnya, teman-teman. Yuk, kita lihat. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini hasil setelah 1 minggu ya. Ini memang nggak terlalu kelihatan perbedaannya, tapi kalau di secara mata emang sedikit ya ada perbedaan antara yang sudah kita poles dengan yang kita belum, bisa terlihat ya. Ini setelah hasil 1 minggu dia agak sedikit, dia memudar kembali. Ini setelah kena hujan panas selama 1 minggu hasilnya gini. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri apakah produk ini bisa mengembalikan warna hitam kusam di pada mobil Anda.
Tapi ini akan semuanya akan saya poles pakai trim restore. Ya, ini karena sudah banyak putih-putihnya. Kita bisa poles lagi, nanti saya tunjukin lagi. Jadi teman-teman, barusan saja kita selesai dalam memoles dengan menggunakan trim restore. Jadi kira-kira seperti itu ya, untuk hasilnya juga sudah saya tampilkan. Terima kasih. Jadi semuanya ini teman-teman bisa nilai sendiri apakah produk ini bisa teman-teman gunakan. Ini sebenarnya untuk kesimpulannya teman-teman bisa gunakan ini untuk 1 minggu 1 kali ya. Jadi setiap 1 minggu setelah mencuci mobil ini bisa digunakan teman-teman, supaya trim-trim yang berwarna kusam itu bisa kembali terlihat warna hitam walaupun kondisinya tidak bisa permanen. Oke, nanti bisa teman-teman sendiri gunakan dan cobakan sendiri. Saya sudah mereview ini, jadi teman-teman sendiri yang bisa menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.